besar bonsai setelah di pruning mungkin tidak diperlukan. Assalamualaikum sobat bonsai semuanya. Kali ini saya akan mereview atau mengupdate selanjutnya sobat bonsai, dan ini bahan sancang variegata yang saya buat sekitar 4 bulan yang lalu, dan ini cara pembuatannya sudah saya upload di channel ini 2 bulan yang lalu. Saat ini saya akan mengupdate bahan ini sekaligus akan mempruning dan juga mengarahkan ranting yang nanti akan saya gunakan sebagai mahkota sobat bonsai. Dan ini subur sobat bonsai, ini tidak layu karena saya menyiramnya 2 kali sehari. Dan untuk kesambungannya sudah seperti ini sobat bonsai. Ini sudah bagus dan ini tidak khawatir lagi asalkan kita intens dalam merawat bahan ini. Dan seperti inilah sobat bonsai, ini bagus sekali karena ini sambungannya sempurna karena dulu bahannya bulat tidak gepeng. Maka sambungannya itu sesuai pastinya. Nah, jika bahannya silinder seperti ini otomatis sambungannya akan sempurna sobat bonsai. Dan ini akarnya sudah keluar karena ini saya taruh di lantai. Nah, seperti ini. Itu akarnya subur. Dan kali ini saya akan mempruning dan sekaligus mengarahkannya sobat bonsai. Mengarahkan ranting-ranting yang nanti saya perlukan untuk dijadikan mahkota. Nah, kira-kira saya sisakan seperti ini sobat bonsai. Karena nanti ini konsepnya bunjin. Ya, menurut saya bunjin karena ini hanya mengarah ke depan nanti semuanya. Dan ini nanti insya Allah saya besarkan dan mungkin ini akan menjadikan keringan kalau ini sudah besar. Ini tidak akan jadikan ranting, namun saya los nanti kira-kira separuh batangnya ini kalau sesuai dengan ekspektasi saya, dan saya akan jadikan keringan kalau sudah besar. Dan seperti inilah sobat bonsai setelah di pruning. Ini kelihatan liukannya menurut saya sudah bagus. Dan ini sobat bonsai, ini kurang subur karena lebih dominan ke ranting yang lain. Namun setelah saya pruning,
Nah, yang lain mungkin nanti dia akan subur. Dan sekali lagi ini saya close up untuk sambungannya sawit bonsai. Sambungannya sempurna. Dan ini menurut saya sempurna sekali. Karena sebelumnya tidak sebagus ini. Nah, ini dari belakangnya seperti ini sawit bonsai. Dan di sini ada sambungan yang agak panjang dan ya memang harus seperti itu karena jika saya pendekkan lagi arahnya pasti akan lain sawit bonsai dan mungkin lebih jelek daripada ini. Dan ini nanti saya akan wiring sawit bonsai. Dan nanti kalau ada sisanya yang tidak diperlukan saya potong lagi. Nah, seperti inilah sawit bonsai setelah saya wiring dan ini mungkin tidak diperlukan. Dan ini juga tidak diperlukan sawit bonsai menurut saya. Dan ini juga. Dan nanti ini saya pakai karena mungkin tergantung selera nanti. Dan ini saya sisakan ini dan ini saya akan besarkan nanti ke depannya. Dan mungkin ini saya akan jadikan keringan karena saya akan mengarahkan mahkotanya arahnya ke depan seperti itu sawit bonsai. Dan mungkin ini tidak saya potong karena mungkin bisa jadi alternatif lain untuk gayanya. Karena saya nanti akan mendesain bahan ini seperti ini sawit bonsai. Yang pertama seperti ini jika tidak ada keringannya dan ini kalau ada keringannya sawit bonsai. Dan ini juga kalau tidak ada keringannya dan ini kalau ada keringannya. Dan untuk yang terakhir seperti ini kalau ada kalau tidak ada keringannya dan seperti ini jika ada keringannya. Dan itu semua hanya desain sawit bonsai. Untuk kedepannya bisa berubah tergantung keadaannya. Namun untuk desain bagi saya itu sangat diperlukan karena sebagai ilustrasi agar nanti bahan ini seperti ini, seperti itu sawit bonsai. Dan memang menurut saya ini depannya memang di sini sawit bonsai. Karena di sisi yang lain itu kurang cocok menurut saya. Di sisi sini ini kurang cocok kalau di bagian depan. Menurut saya ini bagian belakang. Menurut saya, karena saya masih belajar, ya sesuai dengan keinginan saya lah seperti itu. Dan untuk sementara ini akan saya ke atas sawit bonsai ini akan cuarkan ke atas karena nanti agar ini subur. Ini sebenarnya seperti ini. Namun untuk sementara saya arahkan ke atas agar nanti subur pertumbuhannya. Nah, sekali lagi saya close up sawit bonsai. Bagi sawit bonsai yang baru menemukan channel ini bisa paham tahu. Tidak mengira bahwa ini editan seperti itu.
Bagi sobat bonsai yang baru menemukan channel saya, silahkan lihat atau tonton video-video sebelumnya yang sudah berumur sekitar 8 bulan lebih. Akan ada yang lebih 1 tahun di situ, namun yang lebih 1 tahun itu sederhana. Dan inilah sobat bonsai, ini saya close up lebih dekat lagi. Seperti ini ciri-ciri kambium yang bagus, dan ini sudah menjadi kayu sobat bonsai. Jika ini diiris, ini sudah tidak ada bekas potongannya. Ini sudah menjadi kayu karena ini sudah mengalami pembesaran meskipun sedikit. Jadi untuk sambungannya ini sudah menjadi kayu. Namun untuk bautnya sendiri tidak saya lepas untuk sementara karena ini masih rawan. Ya mungkin kalau tidak ada benturan ini aman-aman saja sobat bonsai. Namun karena di sini saya juga memelihara ayam dan juga banyak anak-anak, jadi saya tidak mencabut bautnya untuk sementara. Bahkan nanti saya mungkin akan benamkan saja di batangnya, karena menurut saya bautnya itu tidak berpengaruh untuk kesuburan dan kehidupannya. Namun jika menginginkan bautnya untuk dicabut, ya cabut saja kalau sudah mengalami pembesaran sobat bonsai. Atau tidak ada gangguan seperti sentuhan yang agak keras atau gangguan dari binatang-binatang seperti ayam dan lain sebagainya, itu aman-aman saja kalau meskipun bautnya dicabut seperti itu. Di video sebelumnya memang sudah banyak sobat bonsai yang saya cabut untuk sekrupnya karena itu bukan milik saya, dan menurut saya di rumah om saya itu aman karena tempatnya agak tinggi dan tidak ada hewan peliharaan seperti ayam dan juga anak-anak, jadi aman-aman saja sobat bonsai. Nah kalau di sini banyak anak-anak dan juga ayam dan hewan-hewan yang lain seperti itu, jadi untuk di tempat saya memang tidak saya cabut dan mungkin saya akan benamkan sampai termakan oleh batangnya. Dan insya Allah bahan ini nanti saya akan ground sobat bonsai, bukan di ground tapi di semi ground, karena untuk di sini lahannya sempit dan untuk mengantisipasi jadi saya semi ground. Jika ada hal darurat bisa dipindah seperti itu kalau di semi ground sobat bonsai. Kalau di ground itu harus digali seperti itu. Oke sobat bonsai, sekian dulu untuk video kali ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.